Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kamu kamera beliin coklat sama es krim 2 kali lipat, gimana? Deh, enak aja, Mama. Oke deh, yaudah. Hendri, Amiranya lagi tidur. Hendri. Kamera tidur ya? Iya, emang kenapa? Ya udah deh, nangin ya. Tadi Kak Hendri datang, oke? Oke. Hai Han. Hai. Gue belum tidur kok. Alah, so imut pakai malu-malu kucing segala lagi. Sorry Mir, ganggu nggak? Oh enggak, gue nggak merasa terganggu kok. Kayaknya anda lihat tadi kakak nggak gitu deh. Ah gimana sih? Hendi, ada tamu tuh, tolong liatin dong. Kan om saya lagi ngar mandi, terus Kamila lagi ada tamu. Tamu apa tamu nih? Ih, ah mau enak aja nih. Cepetan, sana. Yaudah cepetan. Duduk Hen. Ah iya, makasih. Ah ya, ngomong-ngomong ada apa nih malam-malam kesini? Ada yang penting? Enggak, cuma mau tahu kabarnya Aisyah aja. Oh Aisyah. Aisyah akhir-akhir ini sering kumat jantungnya. Kak Ratna, halo Kak Ratna. Halo juga boneka gendutku. Enak aja Hendi dibilang boneka gendut. Ini orang, bukan boneka tau. Iya deh, sorry. Hendi, kameranya ada? Ada tuh, di dalam. Yuk masuk, yuk. Kenapa? Kok gugup gitu sih? Gua mau ngomong. Iya, mau ngomong apaan? Ini gak apa-apa. Sorry, Mir. Di luar, Mir. Hendri! Mira! Nak. Kok lo gak bilang-bilang kalau mau datang kemari? Perlu ya gua bilang-bilang dulu sama lo? Kenapa? Lo takut ketahuan ya? Lagi semua juga udah ketahuan kok. Nana. Tadi aku sama Mira gak ada apa-apaan kok. Cuma tadi di pipinya Mira ada. Lo tuh kalau sebanyak alasan tau gak? Gue gak butuh penjelasan lo berdua. Dasar pengkhianat lo. Lo tuh bajingan tau gak? Tapi nak, gue gak ada apa-apa sama Hendri. Betul. Sumpah. Alah, lo tuh pengkhianat tau gak? Di depan gue baik, ternyata di belakang gue lo ngerebut cowok gue. Ya, ceng. Halo? Halo? Ini Kak Martin ya? Oh, Hendi, kenapa Hen? Kak Martin, cepet kesini nih. Seru loh, mau ikutan nggak? Pertunjukan? Tunjukkan apa? Aduh, kalau nggak ikut nyesel loh kak. Kak Hendri aja di sini. Hah? Hendri? Ngapain juga tuh anak di sana? Masa sih? Kak Martin nggak bisa. Karena. Oke. Kak Martin segera ke sana. Udah dulu ya kak. Yes, kita ini kan akan dimulai nih. Men. Minggir. Minggir dulu. Minggir. Pegang piring gue. Kenapa sih lo? Minggir dulu. Emang ada apa sih? Gue harus ke rumah Mira. Terus hubungannya sama gue apa? Ini soal kejantanan pria. Men. Ini semua sama yang bayar. Tahu nih. Gampang. Kejantanan. Pegang. Kalau pergi kita pulang mas siapa dong? Udah serah deh, mau balik
jalan kaki kayak apa kek? Iya, jalan. Gaya-gaya mau nanti lu, eh. Din, kurang, Din. Lu talangin dulu. Muka cangcut. Ngapain lu di sini? Eh, lu yang ngapain di sini? Eh, muka alas. Lu gua ngasih tau ya, ini bukan urusan lu. Mendingan lu pulang. Aduh, udah lu bro berisik banget. Pusing nih bawa gue. Mulut perang enggak? Mana ada. Gua enggak nyangka mir sama lu. Lu sahabat gue tapi lu tega giniin gue. Gua enggak nyangka lu bisa nusuk gue dari belakang kayak gini. Aduh, Nak, please dengerin gue dulu dong. Tas, please, tas, please. Udah, lu, gue cukup tahu siapa lu sebenarnya. Mulai sekarang ngerti atau enggak? Duh, Nak. Kok nangis gitu sih? Ini kan cuma salah apa? Siapa yang nangis? Sorry ya, gue gak cengeng. Lagian, buat apa gue buang air mata gue buat lo berdua? Gue cuma kecewa aja. Lo anggap apa selama ini persahabatan kita? Lo anggap sampah yang bisa lo buang kapan aja? Gitu! Gak, Nak. Lo belum menang. Dan gue juga belum kalah. Tapi lihat, lo akan gue balas. Mata lo ngembeng gitu kenapa? Mau hujan nih kayaknya. Waduh. Hujan banjir ntar, lo mau nangis? Nangis aja di sini, gua tadangin ntar men, gua tadangin, nggak usah malu-malu, ayo, tadang, ah, ayo, tadang, ah, ayo. Pacaran sama Mira itu yang mana sih, Hen? Ih, ketawa-ketawa. Yang gitu tuh ngomongnya. Pulang. Nah, kalau yang satu lagi siapa itu? Oh, itu. Itulah, selingan kamera aja kali. Oh. Gila benar, bisa barengan gitu ya, pas banget. Wah, Om tahu ini, ini pasti kerjaan kamu kan Tomat. Nah, awas loh, kalau kamera tahu bisa direbus loh. Enak aja yang dibilang bapak, emang Henry kukus-kukus apa? Pulang, sana pulang. Nah, tunggu dulu dong, Nak. Kasih kesempatan gue buat ngejelasin semuanya. Apalagi yang mau lo jelasin? Hah? Semua udah jelas tau gak? Nah. Oh, jadi cuma karena cowok persahabatan kita bertahun-tahun jadi kayak gini? Putus? Serah lo! Nak! Nasib aja gimana? Ya? Nak! Gagal kencan dong ntar, Nak! Nak! Nana! Eh, penyarap! Pokoknya sekarang juga lo harus jelasin semuanya ke Ratna. Waduh, kok maksud gue sih yang kena? Ya, tapi entar. Aduh. Jangan tapi ya. Mir. Gua ditinggalin begini. Gimana nih entar? Bakalan mundur begitu aja. Jamkan itu, Henry. Jamkan itu. Gue gak bakalan berhenti untuk mendapatkan Mira. Lo harus membayar semua ini. Harus membayar semua. Permisi. Hei, Pak. Bagaimana, Pak Leo? Bagaimana perkembangan penangkapan hari? Maaf, Bu. Sampai saat ini, kami belum tahu di mana keberadaan Hari. Tapi Ibu jangan takut. Saya sudah turunkan satu tim untuk memburu Hari. Tolong ya, Pak. Karena saya ingin
penjahat itu segera ditangkap karena dia harus membalas semua kesalahannya. Saya akan berikan perlindungan 24 jam sampai Hari tertangkap, Bu. Terima kasih, Pak Leo. Ada apa, Pak? Enggak. Ini jaket kulitnya bagus. Ini juga punya saya. Bagus. Gimana kalau kita tukeran jaket? Tidak. Ini imitasi. Yang ini asli. Halo? Halo? Bu Dewi. Kenapa lu telepon terus? Itu anak-anak pada ribut, kenapa, Shay? Itu mereka pada berantem. Oh, enggak. Mira sama Handi lagi main kucing-kucingan kok, Bu Dewi. Mereka enggak ribut. Saya juga ikut main. Ini udah jam berapa sekarang? Suruh mereka tidur. Nanti mereka kesiangan lagi sekolahnya besok. Baik, Bu. Baik. Bu Dewi. Aisa, bagaimana? Dia belum sadar-sadar juga, Selai. Tolong doanya juga ya. Pasti itu, pasti. Bu Dewi. Bu Dewi, sabar ya. Tabah. Mudah-mudahan semuanya akan cepat berakhir. Makasih, Selai. Ada apa, Wi? Ada terjadi sesuatu? Nggak ada apa-apa kok, Os. Cuma nanya anak-anak. Si kampret nih pakai ngutil segala. Udah kayak lalat sama nyamuk. Brengsek. Ada apa ya, Selai? Iya, iya. Halo. Iya, Ibu Dewi. Iya. Bu Dewi. Bagaimana? Bagaimana apanya? Enggak. Enggak jadi. Oh, ya udah. Suruh anak cuci muka, cuci kaki, tidur ya. Dongo, dongo. Hari gini minta naik gaji. Badan aja gede. Kelakuan kayak cacing keremi. Ya sanaku. Apa benar? Kenapa Dewi gak cerita sebelumnya? Kalau benar, tai! Gue berdosa besar sama Teddy dan Siti.
Semoga Yesa selamat. Maafkan Papa Yesa. Kamu pasti selamat, Yesa. Gua harus cari siapa yang menembak Yesa. Gua harus cari tahu. Gimbel. Dia tahu gua ada di mana aja lagi. Dan target telah kami temukan dan sekarang kami lagi mengejarkannya. Bagus. Jangan sampai lolos lagi. Saya tunggu berita selanjutnya. Baik, Dan. Hari dalam pengejaran. Mudah-mudahan belut satu itu tidak lolos lagi. Benar, Dan. Kalian berdua tetap waspada di sini. Siap, Dan. Kamu tuh ngagetin aja deh, ini rumah sakit bukan gua. Udahlah sana kamu tidur aja tuh, kamu ngantuk banget. Dedel. Dedel ngantuk ya? Kelihatannya kamu deh yang ngantuk. Ngoroknya aja gede banget. Kalau Dedel ngantuk. Dedel tidur aja deh. Mabuk mengganggu. Gimana, Pak? Penangkapan hari gimana, Pak? Iya, Pak. Gimana, Pak? Orang saya baru saja nelpon. Mereka tengah mengejar Ari. Doakan saja. Mudah-mudahan kali ini Hari Trisna diringkus. Ya Allah, mudah-mudahan Hari tertangkap. Oscar. Pak, kalau bisa, Pak, kalau ketemu sate aja sekalian tuh si Hari, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Jangan dikasih ampun, Pak. Dia sudah merusak keluarga saya. Keluarga Dewi maksudnya. Kalian lu bisa nangkap gua sampai mampus juga. Bisa lu. Sekarang kita berpencar. Ya, sebaiknya kita berpencar. Kalian ke arah sana, biar saya ke sana. Thank you.
Ya Allah, telah lama hamba melupakanmu, ya Allah. Ampunilah hambamu, ya Allah. Maafkanlah segala dosa-dosaku, ya Allah. Tunjukilah hambamu ke jalan yang terang, ya Allah. Bebaskanlah hamba dari segala kesulitan ini, ya Allah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.